Kasrem 072 Pamungkas Kolonel Infanteri Heri Dwi Subagio mewakili Danrem 072 Pamungkas menghadiri upacara pembukaan TMMD Sempuyung ke-115 tahun anggaran 2022 Kodim 0706 Temanggung bertempat di lapangan Wungu Sari, Lowungu, Bejen, Temanggung. Lapor upacara pembukaan TNI Mandugal membantu desa ke-115 tahun anggaran 2022. Siap, mulai. Kerja. Tantang. Bupati Temanggung dalam sambutannya menyampaikan melalui TMMD Sengkuyung ke-115 tahun anggaran 2022, kita merawat kebersamaan dan kegotong royongan untuk mengatasi persoalan kebangsaan. Sejarah mengajarkan pada kita bahwa semangat kebersamaan, kegotong royongan, serta persatuan dan kesatuan merupakan senjata ampuh bangsa Indonesia dalam menghadapi segala permasalahan dan tantangan. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar Tentara Nasional Indonesia, khususnya Korem 072 Pamungkas dan Kodim 0706 Temanggung. Selesai pelaksanaan upacara pembukaan TMMD Sengkuyung, Kasrem 072 Pamungkas dan Bupati Temanggung serta Dandim 0706 Temanggung melaksanakan penanaman pohon. Pengecoran jalan secara simbolis. Serta dilanjutkan pengukuhan Dandim 0706 Temanggung sebagai Bapak Asuh Anak Stunting Kabupaten Temanggung. Fokusnya ada pembangunan infrastruktur, baik itu berupa betonisasi maupun juga dengan senderan. Di samping itu untuk kegiatan tambahan ada pembangunan 2 unit RTLH, dan juga ada kegiatan-kegiatan fisik yang bersifat penyuluhan kepada masyarakat untuk meningkatkan wawasan kebangsaan dan negara dan juga tanah air. Harapannya bagi kami, karena ini pekerjaan dilakukan secara sengkuyung bersama-sama dengan masyarakat, semoga dalam waktu 30 hari ini pembangunan infrastruktur dan lain-lain ini dapat selesai tepat dengan waktunya. Dan kedua, karena memang ini sengkuyung, jadi semoga nanti hasil yang telah dikerjakan ini nantinya juga dirawat oleh masyarakat, karena ya masyarakat juga sudah membangun, otomatis tingkat kesadaran untuk merawatnya juga pasti akan tinggi.